Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, peneliti sejarah Islam UIN Antasari Banjarmasin, Humaydi Ibnu Sami mengungkapkan dari catatan sejarah. Khatib Dayan merupakan penata agama atau penghulu Islam pertama di Tanah Banjar, yang kabarnya dikirim khusus Kerajaan Demak era Sultan Trenggono. Berdasarkan argumen Artum Arta, wartawan yang penulis buku sejarah Banjar menguraikan Khatib Dayan yang bernama asli Sayyid Abdurrahman berasal dari Babat Jawa dan Babat Banjar. Abdurrahman ini ditulis sebagai Abdul Rahman, penata agama. Abdurrahman sangat setia kepada Sultan Suryansyah. Khatib Dayan yang pertama kali mengislamkan Pangeran Samudra hingga bergelar Sultan Suryansyah, memimpin fusi beberapa kerajaan kecil menjadi Kesultanan Banjar. Posisi Khatib Dayan sangat sentral di Kesultanan Banjar era awalnya, karena sebagai penasihat sekaligus penghulu utama agama Islam di Tanah Banjar. Sedangkan Amir Hasan Kiai Bondan dalam bukunya Sulu Sejarah Kalimantan tahun 1957 mengutarakan bahwa Khatib Dayan mempunyai pembantu setia dalam mengislamkan penduduk di lingkungan kerajaan dan masyarakat Islam yang masyhur bernama Haji Batu atau Syekh Abdul Malik. Haji Batu merupakan seorang ulama yang banyak mempunyai kesaktian. Bisa dibilang ilmunya hampir setanding dengan Khatib Dayan. Peneliti senior Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan LK3 Banjarmasin ini juga mengutip versi tutur tokoh masyarakat Queen yang menyebut Khatib Dayan merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati, pendiri Keraton Cirebon yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai salah satu wali songo dan bertugas di Cirebon merupakan keturunan dari Waliullah Muhammad Sahib Mirbat. Sedangkan Muhammad Sahib Mirbat adalah keturunan generasi ke-16 dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, silsilah Syarif Hidayatullah keturunan yang ke-24 tersambung dari orang tuanya Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Jalaluddin bin Abdullahan bin Abdul Malik bin Alwi Ummul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat. Sunan Gunung Jati menurut Humaydi juga memiliki putra yang bernama Sultan Hasanuddin atau Sultan Banten pertama. Berdasarkan sumber Queen, Khatib Dayan merupakan buyut dari Sultan Hasanuddin. Ayah dari Khatib Dayan adalah Sultan Maulana Ahmad bin Sultan Yusuf bin Sultan Hasanuddin. Budayawan Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan ini mengatakan Khatib Dayan dikabarkan menikah dengan seorang putri Sultan Suryansyah. Dari perkawinan itu lahir Khatib Hamid yang tinggal di Queen Utara. Versi yang dikutip Humaydi bersumber dari catatan keluarga besar Syarif Bistami, warga Queen Utara yang merupakan keturunan dari Khatib Dayan. Terlebih lagi di era Kesultanan Banjar sebelum pusat pemerintahan dipindahkan ke Martapura. Ketika masih di Banjarmasin, Khatib Hamid menurunkan anak cucu yang juga berprofesi sebagai khatib. Putranya yang bernama Khatib Muhyiddin
memiliki anak yang juga meneruskan jabatan sebagai khatib, yakni Jamain. Catatan Sharif Bistami dituangkan dalam buku yang berjudul Riwayat Singkat Raja-Raja dan Kaum Bangsawan di Kompleks Makam Sultan Suryansyah. Justru meyakini jika Khatib Dayan yang bernama asli Syekh Maulana Sharif Hidayatullah Al-Idrus ini berasal dari Samudra Pasai. Karena saat itu Malaka dikuasai Portugis, beliau akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Saat itu Demak dipimpin Sultan Trenggono. Atas kepiawaian beliau menggempur Portugis di Jawa, makanya beliau yang diutus ke Tanah Banjar. Sharif Bistami mengungkapkan kehadiran Khatib Dayan tak hanya menyebarkan Islam, tapi juga menghimpun kekuatan poros Kesultanan Islam menghadapi aksi penjajahan yang mulai menjarah Nusantara baik Belanda maupun Portugis. Sharif Bistami juga mengakui jika Islam yang ada di Tanah Banjar merupakan perpaduan antara syiar ala Wali Songo di Jawa serta sentuhan ulama-ulama dari Samudra Pasai. Untuk membantu Khatib Dayan menyebarkan Islam di Tanah Banjar, ulama dari Samudra Pasai juga datang, seperti Syekh Abdul Malik Al-Pasai atau yang dikenal dengan Tuan Besar Haji Batu, serta Sayyid Ahmad Al-Idrus. Batur sedulur sekampung, demikian kisah Khatib Dayan, penghulu Kesultanan Banjar yang pertama, yang diyakini merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap anduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.